Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Fatkul di sini di channel kesayangan Anda. Persaingan pasar smartphone yang semakin ketat dengan melimpahnya stok terbaru membuat para vendor smartphone menurunkan harga jual agar bisa lebih diburu oleh para konsumennya. Salah satunya smartphone yang dulu sempat hangat diperbincangkan karena mengusung berbagai fitur menarik untuk dimiliki. Salah satunya dual view video dan night flare portrait. Ya siapa lagi kalau bukan Oppo Reno 5. Hari ini saya kasih kabar gembira karena ponsel satu ini telah turun harga di angka 4 jutaan. Namun sebelum saya informasikan untuk harga hari ini, sebaiknya kita bahas dulu bagian spesifikasinya untuk Oppo Reno 5. Oppo Reno 5 mengusung bentang layar seluas 6,4 inci dengan resolusi 2400x1080 Full HD+. Untuk tingkat refresh-nya sendiri maksimum di 90Hz. Beralih pada ukuran dan beratnya ponsel tersebut, mengusung tinggi 156,1 mm dan lebar 73,3 mm. Sedangkan pada bobotnya sendiri berkapasitas 171 gram dan ketebalan 7,7 mm untuk warna Starry Black dan 7,8 mm untuk warna Fantasy Silver. Sedangkan pada penyimpanannya sendiri, smartphone saat ini mengusung konfigurasi RAM 8GB dan internal storage 128GB yang tentunya mengadopsi triple slot yang bisa ditambah sampai 256GB. Beralih pada sektor fotografi, Oppo Reno 5 mengadopsi kamera utama 64MP, ada 8MP sebagai kamera ultra wide angle, ada 2MP sebagai kamera makro, dan yang terakhir ada 2MP sebagai kamera mono. Sedangkan untuk kamera selfie-nya sendiri beresolusi 44MP. Untuk resolusi perekaman video sendiri untuk kamera belakang bisa 1080 60fps, sedangkan untuk kamera depannya sendiri 1080 30fps saja. Tidak hanya berhenti di situ, Oppo Reno 5 juga ditenagai prosesor dari Qualcomm yaitu Snapdragon 720G dengan kecepatan CPU 8 core dengan frekuensi maksimum 2,3 Hz. Prosesor tersebut juga dikolaborasikan dengan sistem operasi ColorOS 11.1 berbasis Android 11.0. Beranjak pada kapasitas baterainya sendiri, handphone saat ini dibenamkan kapasitas sebesar 4310 mAh dengan dukungan pengecasan fast charging 50 Watt. Beberapa fitur menarik yang diusung oleh Oppo Reno 5 sendiri yaitu ada AI Mixed Portrait, ada Dual View Video, ada AI Highlight Video, dan juga ada pengecasan 50W dan 90Hz refresh rate. Smartphone Oppo Reno 5 ini mengusung sensor geomagnetik, ada sensor jarak, sensor optik, dan akselerasi meter, sensor gravitasi, juga giroskop. Dari beberapa fitur-fitur menarik tersebut, handphone ini sangat layak dimiliki di tahun 2021. Kita beralih pada harganya yang awalnya dibanderol dengan harga Rp4.999.000 atau di angka 5 juta kurang 1.000, kini hanya dibanderol dengan harga Rp4.699.000 atau Rp4.700.000. Kalau kalian beli harga online, banyak sekali toko-toko yang menawarkan harga lebih terjangkau dan lebih rendah dari angka Rp4.700.000. Berikut saya kasih bocoran sedikit tentang harga-harga di online di toko Lazada.
Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.